Construct Productions. Hey. Yo, asik ya dak. Yo. Oke, kembali lagi dengan saya nih. Waduh, gimana kabarnya kalian semua nih? Mantap nggak? Harusnya sih mantap ya. Waduh, asik ya nggak asik? Ya, oke ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan bikin video apa ya teman-teman? Lagi ya teman-teman. Jadi cacetan lagi, yaitu ini kayaknya part sebelumnya, yaitu kayaknya sih part 3 sih kalau nggak salah ya. Oke, yang belum nonton part 1 part 2 nya silahkan tonton aja di channel ini juga. Nanti kayaknya saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, kita cetan dengan si Nahma lagi. Jadi ini cacetan pas pagi tadi, pas subuh-subuh tadi saya mulai cacetan sama si Nahma. Lalu sekarang ini udah jam berapa ya, hampir jam 12, setengah 12. Ini saya apa ya teman-teman, saya bacakan lagi karena ya biar apa ya, biar gampang gitu ya. Oke, siap, karena banyak yang suka chat-chat gini teman-teman. Oke ya, langsung saja ya, cekidot. Oke ya teman-teman, pertama pas tadi pagi itu saya z aja sih. WD, emang the best ya, nggak emang good, emang bukan kaleng-kaleng. WD, itu triknya boy, mantul nggak harusnya sih mantul. Oke teman-teman, setelah itu saya z lagi selama beberapa menit. Kayaknya dia pas tadi pagi belum belum bangun, itu saya prediksi karena ya jam 5 sih. Biasanya jam 5 baru bangun juga ya. Oke, selang beberapa menit ya, agak lama lah ya. Ini itu dia jawab, dia cuma tanda tanya 2. Dia langsung kebingungan. Yede, emang mantul ya nggak? Hanya sih mantap betul. Oke, langsung saya jawab, bingung. Yede, apakah si Nahma bingung? Yede, kalau bingung kan saya like. Yede, saya suka boy. Boy buat bingung dulu gitu loh boy. Asik ya nggak? Harusnya sih asik. Gitu. Yede, cuma dia jawab gitu boy. Ya emang the best, emang good, dan emang bukan kaleng-kaleng, asik ya nggak? Oke, lanjutkan. Baju dibalik biar nggak bingung. WKWKWKWK. Sebenarnya ini adalah lelucon apa ya teman-teman, di daerah saya gitu ya. Kalau bingung itu katanya bajunya dibalik katanya. Saya juga nggak tahu itu apakah cuma di daerah saya atau di daerah lain juga sama. Saya juga kurang tahu boy. Gimana sih WD? Dia cuma jawab gitu boy. Ya wadido asik ya nggak? Wadido bikin smile dan bikin happy. Wadaw, pengen chat aja sebenarnya. WKWKWK WD, kita jujur aja boy. Pengen chat aja gitu loh boy. Asik ya nggak? Harusnya sih asik mantul ya nggak? Mantap betul. Oh, dia cuma jawab gitu boy. Anjir, cuek banget coy. Oke, siap. Ya nggak masalah sih, cuek-cuek gini WD. Dimanapun berada, pasti cewek itu ada apa ya, ada waktu-waktu yang agak cuek, itu udah pasti ya. Nggak tahu kenapa. Oke, lanjutkan boy. Tahu nggak kenapa? Wede, apakah dia tahu kalau saya pengen chat? Wede, kita tinggal tunggu aja boy. Kenapa? Tanda tanya. Wede, dia langsung tanya boy. Kenapa? Wede, anjay asik ya nggak? Anjay bikin happy ya nggak? Anjay bikin seneng. Wadaw asik ya nggak? Wadaw bikin smell. Soalnya aku udah kangen. Ede, emang kata-kata dari saya itu emang bukan kaleng-kaleng gitu loh boy. Bikin asik, bikin smell, bikin menggelitik. Anjay, bikin menggelitik, asik ya nggak? Seharusnya sih asik-asikku. Ede, siap. Apa? Sambil ketawa. Ede,
Digituin aja cewek udah ketawa, boy. Wede, kalau udah awal chat ketawa, kita buat dia nyaman itu gampang sekali, anjay, gampang sekali. Mantul nggak? Harusnya sih mantap betul. Kangen sama senyumanmu. Hede, emang kata-kata di sini emang bukan kaleng-kaleng, boy. Bukan ecek-ecek, wajib Anda coba, boy. Semuanya nih wajib Anda coba. Emang mantul yang harusnya sih mantap betul. Emang udah pernah lihat? Hede, dia malah tanya, boy. Emang udah pernah lihat? Di relafnya sih belum sih ya. Anjay-anjay asik ya, gak anjay-anjay bikin smell. Masih membayangkan aja, WKWKWK. Kita jujur aja, boy, membayangkan aja. Asik ya, gak harusnya sih asik. Emang bukan kaleng-kaleng, boy, emang bukan ecek-ecek. Kayak apa aja membayangkan. Anjir, kayak apa aja membayangkan. Ya gak apa-apa gitu loh, baik. Membayangkan yang bikin happy, ya gak? Membayangkan yang bikin smell. Anjay, bikin smell. Kamu tadi udah sholat subuh kan? Udah, langsung kita tanya, boy. Karena pas pagi tadi gue lupa, boy. Gue lupa, biasanya gue tanya dulu apakah udah subuh atau belum. Malah lupa pas tadi ya. Oke, tapi yang apa gitu ya. Iya, sudah dong. Wah, ini dia cuma jawab gitu, boy. Iya, sudah dong. Ini asik ya enggak? Ini bikin happy ya. Ini bikin semangat. Mantul dah, mantap betul. Bagus. Oke, kita kasih kata-kata yang smart gitu, boy. Bagus. Biar dia juga semangat, anjay. Biar dia semangat. Mantul enggak harusnya sih mantap betul. Aku bukan bagus, tapi Nahma. Wede, anjir. Wede ngelawak juga sih Nahma ya. Wede, ya ini nih yang bikin cewek suka ya gini, tipe-tipe cewek gini. Wede, jadi ada lucu-lucu gitu lah. Anjay, lucu-lucu. Anjir. WKWKWKWK. Wede, kita gitu aja, boy. Malah dia yang ngelawak, boy. Wede, ya malah gue suka sih ya teman-teman chat-chat sama si Nahma gini. Wede, mantul ya gak? Harusnya sih mantap betul. Bener kan? Sambil ketawa, boy. Anjir. Bener kan? Ya iya sih, namanya si Nahma bukan si Bagus. Ya bener ya. Oke, tapi yang apa-apa, boy, langsung kita lanjut kan, boy, asik ya, nggak harusnya sih asik. Maksudku kalau udah sholat baik gitu, WKWKWK. Kita harus memperjelas gitu loh, boy. Anjir harus memperjelas. Ya nggak apa-apa sih, karena biar bikin smell ya, nggak, bikin happy dan bikin seneng. Wih, asik ya, nggak harusnya sih asik. Makanya itu, sambil ketawa, boy. Makanya itu katanya. Makannya itu asik. Oke, enggak apa-apa. Lanjutkan, boy. Pagi-pagi udah bikin gemes. Ede. Kita kasih pancingan-pancingan yang menggelitik, anjay, menggelitik. Yang bikin mantap ini, yang bikin mantul. Asik ya, enggak artinya sih asik. Emang boneka, tanda tanya. Emang boneka, kata dia, boy. Waduh, siap ya enggak? Waduh, happy. Waduh, happy. Emang mantul ya enggak harusnya sih mantap betul. Pengen banget nyubit. Anjir, kita kasih pancingan, boy. Pengen banget nyubit. Langsung gimana reaksi si Nahma? Wede, kita tinggal tunggu aja, boy. Waduh. Yang benar, sambil ketawa, boy. Wede, yang benar aja. Waduh, mantul ya gak harusnya. Waduh, bikin happy. Wede, bikin happy. Bikin semangat. Benar, kalau boleh nyubit. WKWKWK. Benar, kalau boleh nyubit. Waduh gak? Harusnya sih waduh, smell ya gak? Waduh, bikin happy. Gak boleh. Wede, dia langsung jawab, boy. Gak boleh, katanya.
Sumpah cowok malah nggak boleh wede wede wede, tapi ya nggak apa-apa sih karena baru PDKT wede, asik yang harusnya sih asik nyubit online, padahal wede kita harus mempunyai kata-kata yang smart people gitu ya, kata-kata yang pintar dan smart pokoknya boy, biar asik ya nggak, biar happy. Emang bisa nyubit online sambil ketawa wede? Waduh, 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 dia belum tahu, dia baru merasakan cubitan online. Anjay, cubitan online, asik ya, gak harusnya sih, asik. Bisa dong, wede. Kita bisa-bisa gitu, bisa-bisain gitu aja ya. Langsung gimana reaksi sih, nah, maboy, boy. Waduh, waduh, mantul ya, gak harusnya. Waduh, waduh, bikin smell. Masa sih? Wede, dia cuma gitu, boy. Masa sih, kata dia. Waduh, waduh, mantul ya. Waduh, waduh, bikin happy. Waduh, siap dah, siap, sedap. Sayang online ke kamu aja, bisa. Hede, emang kata-kata dari saya itu emang bukan kaleng-kaleng dan bukan ecek-ecek. Wajib Anda coba, asik ya, gak harusnya sih asikku. Aduh, aduh, sambil ketawa boy. Wede, mantul ya, gak harusnya sih, mantap betul ya. Wede, emang the best, emang good. Waduh, waduh, emang mantul pokoknya boy. Emang wajib coba kamu sekalian ya. Kamu di mana ini? Benar langsung kita tanya boy. Kamu di mana ini? Wede, mantul ya nggak? Harusnya sih mantap, asik ya nggak? Harusnya sih mantap the best. Wede, mantap the best. Di rumah, wede kata dia boy. Di rumah katanya. Oke, di rumah. Oke, I see. Nggak masuk tanda tanya. Itu adalah topik selanjutnya. Wede, apakah nggak masuk? Wede, kita tinggal tunggu aja boy. Boy, masuk kok. Wede, kata dia boy, masuk kok. Oke, ternyata dia masuk boy. Mantul. Oke, I see. Berangkat jam berapa? Wede, langsung kita tanya boy, berangkatnya jam berapa? Wede, oke, itu adalah topik selanjutnya yang bikin smell. 9:30 paling. Wede, kata dia boy, 9:30 paling. Waduh, waduh, asik ya nggak? Waduh, waduh, smell. Oke. Jadi gue chatnya jam 8:30. Jadi ya masih ada waktu lah ya. Wede, kenapa nggak jam 12? Langsung kita kasih kata-kata yang bikin smell ya. Kenapa nggak jam 12? Langsung gimana reaksi si Nahma boy? Wede, wede, wede. Ya nanti telat dong. Ih. Sambil ketawa. Wede, yang saya butuhkan yaitu boy, ketawa-ketawa yang bikin smell ya enggak, ketawa-ketawa yang bikin happy deh, bikin asik gitu boy. Enggak apa-apa kali WKWKWK wede, enggak apa-apa kali ya, emang the best, emang good dan bukan kaleng-kaleng. Aku kan murid baik-baik, sambil ketawa. Wede, kata dia boy, katanya murid baik-baik katanya. Aduh, hai boy. Emang the best ya, gak harusnya, emang good. Waduh, waduh, waduh. Kalau murid baik itu berangkat jam 6. Langsung kita buat kata-kata yang bikin smell boy. Kalau murid baik itu berangkat jam 6 pagi boy. Bayangkan gak tuh, harusnya sih mantep. Ngapain coba? Dia cuma jawab, ngapain coba? Waduh, waduh, asik ya gak? Waduh, waduh, bikin happy dan bikin semangat. Waduh, waduh, asik ya, gak harusnya sih asik. Ngepel kampus. Kita buat kata-kata bikin smell baik. Ngepel kampus. Waduh, waduh, waduh. Emang kita harus sebagai cowok itu harus pintar-pintar dengan kata-kata gitu loh ya. Itu namanya bukan murid baik, tapi murid terlalu baik. Ya malah bagus dong, murid terlalu baik kan emang mantap gitu ya. Emang mantul dan bukan kaleng-kaleng. Gue ide asik. Asik. Siapa tahu dapat nilai bagus. WKWKWK. Iya, siapa tahu kalau ngepel dapat nilai bagus ya enggak. Mantap, mantap, memang the best. Nilai bagus ya, belajar. Wede, kata dia boy, nilai bagus ya, belajar. Ya benar juga sih. Berbuat baik kayaknya bisa. WKWKWK. Wede, berbuat baik kayaknya bisa. Waduh, 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 asik ya enggak? Waduh, waduh, bikin happy. Waduh. Mantul. Yah, terserah kamu aja.
sambil ketawa. Wih deh, kata gue terserah gue. Ya harus terserah gue, biar mantap ya, nggak biar the best, biar good. Wih deh, biar good. Mantap sekali. WK, 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 buruan, siap-siap. Wih, kata dia jam 9:30 udah berangkat. Jadi gue suruh siap-siap. Kita harus perhatian dengan waktu. Wih deh, mantul ya, gak harusnya sih, mantul. Kemana? Wih, ini gimana sih, ini nama kocak dah. Malah tanya kemana. Hedeh, kocak. Tadi katanya masuk. Ini gue perjelas, boy. Tadi katanya masuk. Langsung gimana reaksi dia, boy? Waduh, waduh, asik ya. Waduh, waduh, bikin happy. Aku kira ajak kemana gitu. Sambil ketawa, anjir, anjir. Kocak sih nama. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, teman-teman? Apa ya? Kode-kode deh, kode-kode pengen jalan bareng, anjay, pengen jalan bareng, asik ya, ngarunya sih asik. Kepedean lo, wadah, gue jawab gitu aja, boy. Kepedean lo. Langsung gimana reaksi si Nahma, boy? Siapa tahu gitu, wadah, kata dia. Siapa tahu gitu, katanya. Waduh-waduh, asik ya nggak? Waduh-waduh, bikin happy ya nggak? Bikin semangat, boy. Udah, buruan, siap-siap. Gampang itu, WK, wadah. Kalau soal jalan ya, gue gampang gitu, anjay, gue gampang. Mantul yang harusnya sih, mantul. Siap bos. Sambil ketawa, wede langsung dipanggil bos, boy. Ya gini, kita harus membutuhkan kata-kata biar dia panggil bos. Wede, kalau udah panggil bos kan makin erat gitu, boy. Makin erat, makin asik. Jangan lupa, wede, langsung dilanjutkan, boy. Jangan lupa. Apakah dia si Nahma tahu? Kita tinggal tunggu aja, boy. Jangan lupa apa, wede. Jangan lupa apa, Widih, dia langsung tanya, boy. Jangan lupa apa? Jangan lupa mandi. Anjir, anjir, kan kita sebagai cowok itu harus pinter-pinter ngelucu gitu loh, boy. Biar dia nggak boring juga, Widih, biar nggak dia nggak boring. Mantul yang nggak harusnya sih, mantap betul. Kirain, Widih, dia cuma jawab gitu, kirain. Ya emang the best, ya emang good, dan emang bukan kaleng-kaleng asik ya nggak? Asikku asik. Sama titik-titik-titik-titik, wede, kita kasih kata-kata pemanis, boy. Sama titik-titik-titik, wando-wando asing ya, wando-wando bikin happy. Apa? Wede, dia langsung jawab, apa? Kata dia. emang bikin sempel ya, emang bikin happy. Wando-wando asik-asik. Jangan lupa, kamu ada di hatiku. Hede, emang kata-kata diri saya itu emang mantap betul, bukan kaleng-kaleng, wadidaw, wadidaw, wadaw, gitu, wajib dicoba, boy. Asik yang harusnya sih, asikku. So sweet, sambil ketawa. Hede, so sweet, kata dia. Wadaw, ya emang the best, emang good, bukan kaleng-kaleng, gitu loh, boy. Kata-kata gue dari emang mantap betul. Oke, teman-teman, jadi sekarang udah jam 12 kurang, pengen saya chat lagi. Tapi setelah saya cek, ternyata dia masih centang satu. Mungkin HP-nya dia off. Ya udah, gak saya lanjutkan lagi. Mungkin saya hentikan aja sih video kali ini ya, teman-teman. Untuk part ini mungkin saya hentikan aja untuk ini. Jika kalian menyukai part seperti ini, jangan lupa di like. Nanti kalau like-nya banyak, saya akan lanjut part berikutnya ya, Widih. Dan jangan lupa di komen ya, jangan lupa di komen ya, dan jangan lupa di subscribe, Widih, di subscribe dan bunyikan loncengnya ya, jangan lupa. Oke, setelah itu jangan lupa support channel agar channel ini berkembang pesat hingga jutaan subscriber. Pokoknya semua naik, viewnya naik dan diberi keamanan. Amin. Terima kasih, see you, bye bye.